Ratusan massa simpatisan pengarak jenazah Lukas NMB membakar pertokoan. Sebagian dari massa yang tergabung dalam rombongan pengarak jenazah Lukas NMB membuat kericuhan. Kericuhan tersebut terjadi di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Kamis, 28 Desember 2023, petang. Awalnya sekelompok massa menunggu kedatangan iringan mobil jenazah Lukas NMB dari Sentani. Namun, sekelompok massa tersebut membakar belasan ruko di persimpangan Jalan Perumnas Waena, Distrik Heram. Mereka beringas, lalu menyulut api ke ruko hingga menjalar ke deretan pertokoan di kawasan itu. Pantauan di lapangan, massa yang membakar ruko tersebut sempat diadang oleh aparat keamanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.